What up guys, balik lagi di Impaction. Nah, jadi udah hari Senin seperti biasa. Udah gak usah banyak bacot lagi kita. Langsung aja masuk Impaction, let's go. Oke, video pertama dari Meiji TikTok. Apa ini? Oke, Kaguranya. Oh, gak ada ulti ya Kagura ya? Apa lo ngeliatin gue, emang gue tipi? Anjir geden. Anjir, awkward banget bangke. Sumpah. Oke, jadi ini gue ngerti ya. Gue ngerti maksudnya konsepnya tuh Kaguranya mau nge-burst Matrix. Terus ternyata ada Atlas. Coba Atlas ultinya, anjir Atlas. Lu tuh om busu di mana, lu ulti di mana bangke? Terus ditahan lagi sama dia. Mungkin dia kayak biar nahan malu ya. Jadi sengaja tuh. Iya. Beatrix ngeliatin, Granger ngeliatin, anjir. Ini kalau gue jadi si Pajar, udah stop gue main Atlas mulai hari ini. Dari Babelo MLBB, Gushen. Nerf. Iya sih, Chou itu ya dari zaman dulu. Mungkin kalian yang udah main Mobile Legend dari zaman bahala banget pasti tau lah, pasti inget banget kalau Chou tuh bener-bener kuatnya setengah mati ya. Sampai dia sekarang, walaupun emang udah banyak dapet nerf pun masih kepake banget Chou di tangan yang tepat ya. Cuma kalau lu bandingin sama Chou dulu, Chou zaman Danki lah, gak usah Chou zaman dulu banget, Chou zaman Danki aja itu udah, wah, udah bener-bener kuat banget. Skill 2-nya juga setiap skill 1, skill 2 lagi itu tuh emang bisa dibilang hero gak OP sih. Dia gak sampai OP banget karena emang maininnya pun susah banget. Jadi wajar lah orang belajar Chou susah-susah. Udah Chou jago ya Chou-nya maksudnya kayak jadi OP di tangan yang tepat gitu loh. Cuma buat sekarang, aduh. Gue ada juga lihat waktu itu kayak di FYP gue ya, Chou itu pokoknya udah gak bisa skill 1 flicker lagi guys. Jadi ketika lo skill 1 flicker, skill 1-nya ketinggalan di belakang, anjir. Nah itu kalau udah kayak gitu sih terlalu parah sih menurut gue, Munton ya. Gak tahu padahal Chou tuh banyak banget skinnya loh, tapi di nerf mulu. Dari Batata Meme. Apa ini? Batata Meme. Oh dia mau foto. Anjir. Temen dia cuek banget bangke. Dia udah sampe pak, pak. Goblok. Dari Pan Kiki 96. Oke. Mati sih, emang rusak banget ya sekarang ya. Gue kira bakal muncik atau apa. Oh, ceritanya personal nih. Personal ini nih. Ini. Mati gak nih? Darahnya masih banyak, tapi kalau udah level 15 gini mati seharusnya. Bede. Anjir. Ini bener-bener dendam banget ya. Dendam kesumat, dendam pribadi anjing. Dari Mr. Cheto. Kenapa ini? Maksudnya? Oh dia ngeprank. Ya. Bangke. Jadi ini kaca dilapisi kayak ribbon gitu ya. Jadi orang dari luar itu gak bisa ngeliat ke dalam. Makanya dia gak tahu ada orang di dalam. Tuh kan semua orang ya, semua orang juga kalau ngelihat duit kayak gitu, apalagi kalau duit yang misalnya contoh 100.000 lah kalau kita ya, kita kan pasti coba lihat kayak ih, duit siapa ini, sengaja kita ambil dulu atau apa ya. Walaupun sebenarnya duit yang kayak gini tuh kalau gua ya, kalau bagi gua sih gua nggak akan ambil duit-duit yang jatuh atau apa, karena biasanya duit yang kayak gituan tuh ya duit haram lah ya kalau bagi gua ya, maksudnya bukan punya kita juga kan. Dari Son of Emerald. Oke. Ini atas XP atau apa nih? Apa sih dia? Oh bisa kayak gitu atas. Anjir. GG bisa gitu ini. Sumpah, gue bukan user Atlas ya. Mungkin kalian yang nonton live gue atau yang konten-konten gue, gue kagak pernah main Atlas bangke. Jadi gue gak tahu. Ternyata Atlas tuh kalau misalnya di dinding gitu bisa gitu ya. Jadi bisa ngejauhin orang lah, dia bisa cabut. Yes. Oh, berarti kalau misalnya
Atlasnya jadi tim musuh, dia bisa narik orang untuk masukin ke tower juga ya. Wah, kayak ultinya coba bangke jadi. Dari Kiora Senpai. Oke. Link ini sekarang udah gak terlalu kepake ya. Cuma kalau misalnya ada orang yang jago ya tetap bisa aja sih. Kok bisa ya? Gila. Sumpah. Ngeliat link fast hand tuh satisfying banget bangke. Tas. Aja. Yinnya baru ulti. Baru masuk ke isekai, udah langsung mati. Tas. Kelas. Tuh. Kayak berasa lagi mode praktis. Kayak nggak ada apa, energinya tuh nggak habis-habis. Gue nggak ngerti loh, kalau gue main Link ya, kayak energinya tuh selalu habis. Link, funny. Gak jelas, anjir emang. Dari Dawk Memes, testing my reflexes. Oh, dia tes reflek dia. Oke. Okay. Apa anjir? Sumpah, ini dinamakan ping 300 in real life. Gila. Udah kena baru gerak, apaan sih? Goblok. Ini kayaknya emang dia sengaja ngelawak aja sih kayaknya. Gak mungkin setolol itu ya. Dari Isekai MLBB. Ketika saya diberikan 2 buff, disitulah kalian akan rata tanpa sebab. Widih. Banyak ya player-player kayak gini tuh ya. Biasanya dari awal udah side war duluan kan. Ngetaunting dia kan. Terus. Anjir, mati Leslie ya. Iya, ada Kaja, ada Yodora, udah mampus lalu Leslie. Dicer banget ya dia. Itu memancing emosi musuh sih lu. Oke. Leslie jangan dikasih main level 5 menit 5, cok. Buh. Mati lagi dong. Aduh. Seneng banget gue liatnya. Masih mati. Di depan base juga masih mati. Mati gak? Lah, malah ke belakang lagi si goblok. No. Udah. Ini ya. Udah dipastikan. Si Zyorik sini gak tahu siapa gue. Maksudnya kayak siapa nih orang ya. Udah pasti gak akan lagi dia ngechat-ngechat kayak gitu. Mampus lu Zyorik, sebanyak kaya sih lu. Kalau emang jago banget sih gak apa-apa. Masalahnya lu item pertamanya hepatitis anjing. Oke, dari Ucok Lebay 00. Kolamku enak kayaknya mandi di sini ya kan. Okay. Airnya dingin. Wih, ya Allah. Anjir. Ngapain ya kerjaanmu di sini? Ngageti orang aja kok, punya jaringan jantung orang apa gak mati? Guys, kolamku enak kayaknya mandi di sini ya kan? Gak, tapi gak kelihatan ya. Pertanda-tanda kehidupannya kagak kelihatan. Tiba-tiba keluar si botaknya tuh anjir. Wih, yeah. Ya Allah, anjir. Ngapain ya kerjaanmu di sini? Ngageti orang aja kok, punya jaringan. Anjir. Dari S Unyil, MLB XJJK. Serius? Legends X Jujutsu Kaisen Call. Dari kemarin bacot nih katanya. Oh, ini udah confirm sih harusnya, guys. Ini S itu Melissa ya. Itu ada soalnya di sini. Kalau kalian lihat ada si Moonton. Itu yang menandakan copyright by Moonton ya. Jadi ini kontennya keluar dari Moonton asli sih harusnya ya, harusnya. Xavier Gojo Satoru. Gue yakin semua kalian pasti udah tahu lah ya karakter-karakternya, kayak siapa Xavier bakal jadi Gojo. Ini mungkin buat lu yang gak tahu Jujutsu Kaisen. Jadi Jujutsu Kaisen ini adalah salah satu anime yang dari Jepang ya pastinya, dan dia benar-benar booming banget kemarin pas keluar juga karena emang keren banget, grafiknya luar biasa, karakter-karakternya juga kuat. Walaupun sejauh ini gue untuk kayak ceritanya sih gue nggak terlalu yang sampai suka gimana banget karena masih awal juga. Cuma kalau gue tuh kalau nonton anime ya, gue suka tuh emang yang tipikalnya kayak
survival lah. Jadi kalau misalnya ada turnamen-turnamen gitu kayak sport, itu gue suka banget. Kayak Naruto atau Hunter x Hunter tuh bagian pas mereka ujiannya, ujian chunin. Terus kalau Hunter x Hunter tuh pas ujian yang mereka, bukan ujian sih, tapi mereka ikut kompetisi yang di level-level itulah. Itu gue suka banget kalau udah nonton anime itu yang kayak gitu tuh mantep gitu ya. Mungkin kalian ada yang sama kayak gue ya. Nah, ini Xavier, Julian Megumi Fushiguro. Oke, jadi empat itu ya. Dan kayaknya menurut gue paling keren itu dari, kalau lihat dari karakternya aja ya, paling keren tuh Gojo, Xavier, sama si Yuji sih. Soalnya Yuji itu bisa jadi Sukuna. Itu udah 1000% dia pasti jadi Sukuna pas dia pakai ultiin. Nah itu aduh keren banget tuh. Dari Califarido. Apa ini? Anjir, relate banget bangke. Gue tuh dulu juga pas kecil ya adalah sama teman-teman kampung gue, teman-teman masih kecil kan pasti kita itu kan dulu kalau angkatan gue tuh nggak ada HP, mentok-mentok pun main rental PS gitu loh. Jadi kebanyakan tuh pasti karena duit masih dikit ya mainnya kayak main kejar-kejaran, main sumputan, petak umpet yang emang kalau misalnya kita lagi main kan pasti berisik. Seneng banget diteriakin kayak gini anjir. Ternyata orang-orang kayak gini teriakin gue bangke lah. Ini pasti langsung anak kecilnya tuh berasa kayak diteror banget. Dari gak gitu mul, SPJ tidak dalam baik-baik saja. Maksudnya oh, amat deket tuh. Tidak dalam baik-baik. Ini polisi beneran. Polri. Gue gak tahu ini polisi beneran atau enggak ya. Tapi dia pakai baju Polri, gue baru sadar. Oke, jadi ini konteksnya berarti polisi react AKMJ SPJ. Aduh. Lanjut. Kopi apa yang medok? Ya ampun. Lu lihat, polisinya ketawanya cuma kayak itu ketawa penuh dengan apa, maksud terselubung. Wadaw. Aduh, ini gua tahu nih. Ya. Di Aceh pula nih, huh? Ada-ada aja gua, Bang. Dia Aceh. Dia polisi Aceh. Itu maksudnya gue nggak mau bahas itu lah karena itu sensitif banget. Gila, kenapa mereka yang bercanda gue yang serem kalau kayak gini jatuhnya ya. Oke. Banyak kali. Oh, amat dekat tuh. Banyak kali ya. Polisinya ya apa kayak gitu, coy. Cuma ya kalau polisi udah pasti gak mungkin sih. Mungkin kalau misalnya di belakang kamera kita gak tahu lah kan. Kalau misalnya kita di tongkrongan, di belakang kamera, sebenarnya kita mau bikin jokes kayak gimana pun kan terserah kan. Cuma kalau polisi dia ngeresponnya pasti ya segitu aja. Gak tau lah gue. Bangki, kok bisa-bisanya? Bisa-bisanya Rian Nanda nih YouTube dia berarti ya. Si Abang Rian, Pak Rian, Pak Polisi ini tuh bisa nyampe di dia. AKMJ SPJ tuh kok bisa gitu loh. Apakah dia emang ngikutin tren atau dia juga ngikutin Mobile Legends? Saya tuh gue gak tahu ya. Kalian komen di bawah lah yang tahu. Dari tim RRQ, Gusion Albop nih bos. Bukan Gusion 315. Wih, di bayang banget. Mana kita lihat ya. Kita lihat Gusion Albop. Oke. Kill, 2 kill, 3 kill. Maniac. Admin dia suka lebay nih admin. Belum lihat. Mana Albop cuma ngekill 4. 3-15-6 tuh. Dari angkanya aja tuh 15 gitu loh. Gak pernah Albop dapat angka 15 kayak gitu ya. Apalagi sampai diajak foto oleh Onyx.
Lu bayangin bro, gua publik diajak foto oleh full team Onyx. Diajak fotonya tapi setelah di ke-15 anjing. Emang kampret tuh, abis itu gua langsung dapet peringatan dari Munton. Oke, dari Rido W, ini Albob lagi, ini yang sorry. Yes, thank you. Yes, ya. Bisa skip. Batuk pilek biasa doang sih. Sama cowok, gua juga batuk pilek dari Bandung anjing. Wah. Wah, COVID, COVID. Itu bukan. Hah? Gak apa, masih belum empor. Masih belum empor. Kasian tuh Hengki, cok. Oh iya, Hengki dan full BTR itu mereka positif ya. Positif COVID baru aja kemarin. Sebenarnya ini sebelum kita lanjutin videonya ya. Sebenarnya tuh kayak gue udah mau MPTO sama Trio Prot-Prot, Pai, Albob, Hengki. Cuma dari kapan tahu guys ini cancel karena mereka jadwalnya gak ketemu. Terus yang kemarin tuh udah mau jadi hamin satu, Hengki bilang gue positif Jo. Iya gak jadi lagi ya, nantilah ya buat kalian request ya. Anjir. Eh positif ya. Positif. Iya anak-anak yeah. Lagi semua. Anak-anak BTR. Mereka juga kena emang. Ya kan banyak yang kena BTR COVID. Iya disebarin EVOS. Disebarin EVOS tuh. Itu apa sebagai embos pem bang udah bagus cuma Gustian, kalau Gustian dia adalah player, salah satu player yang pertama kali membawa piala MPL, piala M1, terus piala apa lagi sih yang satu lagi tuh gue lupa ya, piala apa, ada turnamen sendiri ke EVOS gitu loh, jadi bebas kalau Gustian. Dari Samsuri, lampu merah diterobos itu banteng bos. Itu banteng bos. Kalau banteng kan banteng Red Bull biasanya ya. Wah, ya itu maksudnya minumannya guys. Oke, lanjut. Ini Rispo, gue tau. Nyari mobil murah kok susah banget. Nyari kebaya merah kok cepet banget. Aduh. Kalau ini kalau nyari mobil murah kok susah banget, gue kurang tahu sih apa konteksnya ya kalau nyari mobil murah. Nanti kita baca di komen. Cuma kalau nyari kebaya merah cepet banget, ya kebaya merah yang kemarin tuh, yang kebaya merah, ya itulah pokoknya gue nggak usah jelasin, yang tahu-tahu aja ya kalau itu ya. Coba kita lihat kalau mobil murah maksudnya apa nih? Bukan gitu bang, seharusnya gini, nyari mobil hilang kok susah banget, nyari kebaya merah kok cepet. Oh, mungkin maksudnya nyari mobil murah atau nyari mobil hilang lah ya mungkin ya. Itu kayak kalau misalnya kita lapor polisi, kehilangan barang, kehilangan motor, kehilangan mobil, itu lama banget nih kayak si Draco nih. Iya bener, motor gua hilang aja udah 2 tahun malah gak dicari-cari. Mana buat ayah, iya itu sih biasanya ya. Kalau biasanya tuh kayak udah biasalah di Konoha gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu-gitu langsung sekejap. Padahal gue yakin loh, padahal gue yakin banget kayak di negara kita ini juga teknologinya udah canggih guys. Pasti kayak nyari-nyari hal-hal yang kayak gitu tuh udah cepet bet lah. Itu cuma ya tergantung tinggal kita. Maksudnya kayak kita jadi prioritas atau enggak gitu aja kan. Dari keangkat apa nih? Temen gue emang dasarnya bocah montek anjing. Kalau main tuh bodo amat menangkal, yang penting freestyle. Freestyle. Tapi emang jago cowoknya. Gue gak ngerti tuh, emang jago, emang bakat anjing kayaknya. Gak lagi main di rumah gue nih. Freestyle, mid. Wah anjing seru nih kan. Wah buru. Masuk rumput tengah ya kan. Magi musuh kelihatan nih. Wah. Gasin ya. Skill 1. Dar. Tendang. Flicker. Dar. Skill 2. Recall. Stiker. HPnya ditaro. Diambil wudhu terus sholat. Ini baru freestyle. Jalan gitu loh dua-duanya. Ambil wudhu, sholat. Ibadah gaya jalan. Ini patut dicontoh nih. Mantap banget guys. Emang temen si Mamang ini berarti patut dicontoh ya. Next time gue pakai Gusian, gue ulti skill 2, ulti flicker ke dalam base musuh. Winter langsung ke gereja gue. Oke, dari Depend 305. Bunda. Apa ini? Ini bawain kue ulang tahun buat Bunda. Selamat ulang tahun ya Bunda. Mamanya udah, ceritanya udah meninggal ya maksudnya. Udah. Ini apa, FTV ya? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat
Selamat panjang umur dan bahagia. Bahagia sih ya, ya kita kalau misalnya kehilangan orang yang kita cintai pasti kita berharap mereka selalu bahagia. Cuma panjang umur gimana kan udah meninggal. Aduh tolong. Tolong gelap. Dari corn beef. Ini freestyle. Udah. Sat, sat. Ini main klasik ya. Bentar. Anjir. Enggak, gua enggak tahu. Emang recall-nya kalau Chou Stan itu dia push up kayak gitu ya? Gua enggak tahu sih ini guys. Gua karena gua udah lama banget sampai lupa. Cuma enggak lah. Kalau misalnya recall stun yang apa namanya? Recall Chou tadi yang dia push up ini, ya mungkin gua lupa ya. Cuma selanjutnya dia skill 2. Ini smooth banget sih. Ini smooth banget. Wajib. Itu harus gue akui salah satu editan, salah satu kayak montik. Dia sebenarnya freestyle-nya montiknya biasa aja ya. Cuma editannya tuh smooth banget bang, kayak gak kelihatan diedit lah. Mungkin kalau lu kasih lihat ke orang awam yang gak main Mobile Legends pasti mereka percaya kalau itu beneran ya. Oke, dari Yolan 25. Ini siapa ini? Dia cosplay Fanny. Anjir mirip banget. Ini gila. Jadi pengen nih itu gue. Pengen apa namanya main Fanny maksudnya. Pengen main Fanny walaupun Fanny gue cupu ya. Kan gue ada skin Skylar. Dari RN Wanda. Ini adalah website yang sangat-sangat populer pada masanya ya. Aduh ibu, ibu. Ini gue udah yakin banget antara anaknya yang nempel atau enggak suaminya yang bangsal ini. Apa, cowok? Itu XNXX. Gue tuh gak mau jelasin yang kayak gini-gini nanti maksudnya. Ya yang tahu udah, yang gak tahu ya udah mending gak usah tahu. Usah ya, karena itu tidak baik guys. Dari Sosu ART, Anda lawan pria idamat bisa sesantai ini ya boy. Lah dia makan, terus siapa yang gerakin cowoknya? Kalau fight ini kalah gue udah butuh boy. Lah itu kok bisa gerak sendiri sih? Ayo Ken, ada Boken. Oh pakai kaki ya, kakinya turun berhenti. Atasnya. Ayo. Anjir AFK dong. Makan dia. Udah gila nih goseng. Bisa liat gua gak nih? Ya. Aman. Oke. Dikejar Martis, timnya lagi mau nge-end. Ini. Aja. Aku desa dulu ya. Gue enak. Ide. Anjir enak banget ya. Kalau main berlima, party lu kuat ya bisa gini guys. Kalau misalnya party lu lemah, udah main serius aja berlima tetap kalah anjir. Ya itulah kalau pro player beda ya. Kalau pro player mah di rank mau lawan siapapun ya mereka serius-serius tapi tetap bercanda aja tetap bisa menang lah, beda ya mereka serius kan di turnamen kan. Dari Cutie Pet, Dede apa nih? Hah? Itu kucingnya? Ini kucingnya? Kucingnya kenapa sih? Hah? Oh, kucing itu kalau gue nggak pernah, kalau gue nggak salah nangkep ya. Gue tuh pernah baca atau pernah nonton juga, kucing itu kalau digitu-gituin bagian bokongnya itu distimulan gitu ya, kayak di apa ya? Kok distimulan sih? Ya distimulan bahasanya bener. Kayak jadi ya gitu, jadi kayak geli atau apa gitu kan. Ya gue enggak pernah pelihara kucing, jadi enggak tahu. Cuma dia kayak jadi geli gigit-gigit.
Bangke, bangke. Kocak kucing itu kayak suka random juga sih. Ya anjing juga ada lah. Dari TikTok Day Holder asli. Oke, kita coba bug-nya. Jadi bug-nya itu yang pertama kita berubah jadi monster seperti ini. Bug apa? Terus kita geser layar kita seperti ini ya. Nah, geser layar seperti ini, kita tahan layarnya. Terus kita pencet skill 2. Oke. Kita berubah lagi ke mode manusia. Kita pasang skill 1, terus kita skill 2. Hah? Oh. Anjir, ternyata benar ya guys ya bug-nya ya. Oke, okay, kita coba bug-nya. Gak jelas, gila. Kok bisa sih? Jadi bug-nya itu yang pertama. Oh, pantes gue kemarin pas lagi live tuh kalian pas gue main Selena juga kan. Mereka pada bilang viewers tuh kayak cobain bug Selena aja, bug Selena. Gue gak tahu, gue gak pernah ngeliat bug-nya. Ternyata ada. Cuma gak tahu ya apakah lelenya itu cuma ngilang di kita atau hilang di musuh juga. Ini harusnya ada penjelasannya sih di komen sih. Yang belum paham itu lelenya bisa menghilang dan gak kelihatan. Gue sebagai usus Selena sangat bangga tuh. Pantes gue kena mulu sama lele Selena. Tapi tetap kelihatan di teman atau musuh. Masa iya? Kaget lah anjir, dalam begitu lele kalau udah deket auto kena musuh gak lihat. Gue sering ketemu bug begitu lelenya tiba-tiba udah kena ke gue. Enggak woi, semalam gue ketemu Selena musuh pakai bug itu, dia nanya lelenya kelihatan gak, emang gak kelihatan di gue. Gue gak tahu ya, kalau gue jujur pas main rank itu belum pernah ketemu sih Selena yang kayak gini yang sampai lelenya hilang. Cuma ya gak tahu nanti kalau misalnya ternyata beneran bisa. Bangke banget, udah harus di ini dulu ya kalau misalnya beneran hilang ya. Harus di ban dulu sih Selena ya. Kayak kemarin tuh yang katanya Masya di ban atau apalah yang biasanya hero-hero ada bug-nya ya. Dari Lady Romer, ini Harit dan Joy. Ini kayak kakak adik banget sih mereka nih. Cuma gue gak tau deh ceritanya kayak gimana Harit sama Joy. Hah? Ini lucu banget. Kok? Bentar. Recallnya kayak nyambung ya. Kayak Haritnya ke belakang, si Joynya ke depan. Nih. Tuh. Lucu banget anjir. Ini Joy hero OP sih guys. Kalau kalian bisa pakainya, ini ya, ini gue juga salah satu. Apa namanya, suka banget kalau Joy udah full stack ya, ultinya udah mau up, dia kan kayak gitu kan. Pas sambil ulti kalau gak salah. Iya. Ini. Emang hero-nya juga mirip sih. Hero-nya bener-bener kayak sama-sama dash, sama-sama damage-nya. Damage Harit, kalau late game tentu lebih kuat. Tapi Joy itu early kuat banget. Sama-sama kayak, apa ya, kayak rubah gitu kan. Dari Neframe. Apa ini? Oke. Ini. Pinter. Ini. TikTok. Oh, freestyle dia. Anjir. Endingnya sangat-sangat membagongkan ya. Aduh. Udah keren kan? Ganti Winter. Ternyata ada Loi anjing. Gue gak tau itu Loi atau Hanabi ya. Tuh kan. Iya, udah emoji. Oh itu Hanabi. Gak tau ya Loi atau Hanabi. Cepet banget tadi ya. Antara dua itu lah pokoknya. Udah pasti mati anjir Gushen. Dari Ngaputi. Semua cowok sama aja. Apa ini emang? Wow. Aduh. Ya mungkin cowok. Namanya juga cowok. Kita kan pasti gue yakin semua cowok atau kebanyakan cowok itu ya suka susu. Ya susu maksudnya kayak gue aja minum susu ini pagi-pagi nih. Susu, I like it. Dari Korean Bros, Broma Ami Hermano Salema. Apa ini? Apa sih? Oh itu lem. Lem kayak Alteco gitu ya kali ya? Oh dia ngeprank temennya. Anjir. Anjir lengket dong. Itu bio oke. Anjir. Lah. Mira lo que es. Bangke. Enggak gua salvo ke lem. Itu lem apa, cok? Itu lem. Gue gak tahu ini lem apa guys ya. Gue baru kali ini ngeliat lem yang kayak sealtiku gitu. Itu sampai lantainya lepas anjing. Sampai semennya nempel di sendal. Itu kan berarti lemnya bener-bener lengket banget.
Wah, gua butuh ini. Gua butuh ini karena banyak barang-barang gue yang patah. Anjir, gua butuh lem kayak gini. Oke, keren banget. Dari Memelodon 9, dubbing kambing, dubbing kambing. Maksudnya? Oke, suara kambing. Anjir. Pita suaranya auto jadi kambing anjir. Walaupun ini kayaknya itu editan ya, enggak suara aslinya. Cuma gua enggak tahu sih kalau itu beneran atau enggak. Dari Rabbit 01. Oh, that's a giant. Apa ini? Please be dead. Please be dead. Please be. Oh, tikus. Dead. Oh my gosh, it's dead. Holy. Oh, I'm a ticket. No, that thing's... Dari Arus Malanda. Apa ini? Ruby Miss. Oke. Siapa yang montek ini? Oke. Anjir, Carmilla-nya connect semua. Oh, gila. Emang Carmilla buat sekarang guys ya. Kalau kalian tahu cara mainnya, cara ngertiin skillnya, penggunaannya, timingnya kapan, itu emang kuat banget, strong banget. Dan gue yakin di turnamen selanjutnya pun kayak berarti apa ya, M4, ESF, itu Carmilla harusnya laku. Entah itu jadi roamer, entah itu jadi jungler, dua role itu yang kuat banget sih. Mungkin banyak ya masih yang gak ngerti ya, kalau di solo mah dikit banget yang pakai Carmilla soalnya. Carmilla itu kan buat kayak yang gak tahu, dia dapat buff. Buffnya tuh ultinya tuh jadi area. Kalau dulu tuh area juga, tapi dulu tuh harus kayak single target dulu kenainnya gitu loh. Cuma kalau sekarang tuh bener-bener area kayak skillnya. Kayak skill siapa ya? Tuh, pokoknya kayak area gede gitu langsung. Kalau udah connect semua, damage-nya masuk itu. Wah, sakit banget sih anjir. Udah ada damage dari ulti Carmilla-nya sendiri. Terus kalau misalnya kita ngedamage satu orang, yang ke-connect semuanya ya kena semua. Itu makanya sakit banget Carmilla. Dari Conqueror 744. Oke. Atlas sudah dapet. Anjir, sekarat semua. Oh, ada Zilong. Rata dong. Bedaaah. Editannya gokil. Ini Zilong tinggal tusuk-tusuk doang, anjing. Tusuk-tusuk doang. Tinggal skill 2 semuanya maniac itu. Lu malah tusuk turtle. Public block. Dari Zensky. Apa nih? Keyboy. Oh, Keyboy sama Long. Anjir. Keyboy ini gak pernah berhenti bikin sesuatu ya kalau lagi main ya. Masih bisa kasih lu tuh mainnya nyantai aja. Gak usah terlalu jago gitu loh, boy. Bukan terlalu jago sih. Ya pasti banyak nih bocah-bocah. Gue juga bisa kayak gitu. Tapi kepikiran gitu loh. Orang sekarat. Sekaratnya balik gitu kan. Apalagi apa sih Brody-nya udah kayak gini. Dilempar. Kena stun Leslie-nya skill 2. Terus mati. Ingat. Ini cuma bisa kalau Anda party 5. Atau seenggaknya main trio. Main sama teman ya. Main sama publik. Dihujat lu kalau lu lempar kayak Keyboy itu. Dari Ki Pusing. Suka sama salah satu gamer. Apa nih? Oh, ini Iki. Suka Alis. Jan. Alis. Suka ya? Jadi Jan tuh pernah ngomong ke aku. Cuma bilang kayak Iki lah. Aduh. Jan. Kita sama Jan. Emang ya, cantik bukan. Alis. Alice Hero Mobile Legends kalau gua sih. Gua udah punya anak, bro. Itu mah nantilah di belakang kamera cantik. Dari Stain Kitty apa nih? Oh, ini yang bak Selena itu. Berarti beneran. Coba ya. Kita lihat orangnya kira-kira tahu atau enggak. Tapi ada bayangannya, harusnya kelihatan sih di musuh sih. Soalnya lele walaupun kelihatan juga nggak segampang itu ya dihindari ya. Tuh. Kalau di kita mah nggak, cuma nggak tahu kalau di orang. Itulah pokoknya ya, apa namanya, bak lele yang gue nggak tahu karena gue belum pernah ketemu. Kalian komen di bawah deh apakah emang ini benar bisa atau enggak.
teman bisa ngelihat atau musuh bisa ngelihat atau enggak, karena kalau misalnya teman bisa ngelihat atau musuh bisa ngelihat juga ya sama aja bohong, itu cuma bug visual doang berarti kan. Oke guys, paling itu aja untuk impression hari ini. Thank you banget buat kalian udah nge-tagin gua, yang udah selalu bang ini bang rate video ini atau apa, makasih banyak. Dan buat kalian semua yang mau nge-tagin gua juga, kalian langsung aja tag di TikTok gua di @jonathanliandi I-nya 2. Jadi ya langsung tag banyak-banyak ke situ aja ya. Ya dapat itu aja, sehat-sehat buat kalian semua. Semoga selalu dilancarkan semua pekerjaannya dan sampai jumpa lagi di Impaction berikutnya. See you.